dalgona milk tea ya. Ya mungkin ininya aja tutupnya minion banget ya, super kuning-kuning. Wah, terlihat sepertinya sih ada coklatnya ya guys. Tapi for picture why not? Semua, berjumpa lagi dengan aku, Angel, seorang food blogger yang hobi cosplay juga guys. Kali ini aku lagi cosplay ya, dan memakai Megane. Gimana guys, cocok gak? Dan pagi ini guys, aku lagi lihat timeline Instagram aku ya, dan aku lihat wow, chat time ada produk baru. Dan produknya itu lucu banget guys. Why? Soalnya chat time bekerja sama dengan Minions menghasilkan suatu produk baru ya guys, bernama Dalgona. Ada dua menu yang merupakan kerjasama dari chat time dengan Minions ya, yaitu Dalgona Choco, ya Choco Dalgona, dan Milk Tea Dalgona. Dari judulnya sih cukup kelihatan ya guys, yaitu jadi merupakan gabungan mix antara coklat, choco, dalgona, coklat dan banana gitu guys. Dan satu lagi adalah milk tea dalgona, milk tea dan banana. Gampang itu pakai guys, tapi aku penasaran banget dengan rasanya gimana. So nggak tunggu lama lagi, langsung aku order by Ojol. Gimana penampakannya dan rasanya? Sebelum itu jangan lupa untuk like dan subscribe channel YouTube aku ini ya guys. Nah, pesennya gampang aja guys. Kalau aku tinggal pakai GrabFood aja, dan ada menunya Chat Time X Minions. Ada dalgona choco, ada dalgona milk tea, dan lainnya. Ini merchandise-nya guys, lucu-lucu deh, ada tote bag, ada tempat minuman. Kalau teman-teman pengen koleksi, tinggal pesen aja guys. Terus, nah kita coba yang dalgona choco, coklat pisang ya guys ya. Udah berasa kayak roti aja coklat pisang. Terus ada dalgona milk tea, aku pesan satu deh, pengen tahu juga rasanya gimana guys. Dan harganya ini Rp32.000 ya satunya guys. Nah jangan lupa untuk pakai discount, wajib kalau aku ya guys. Order. Nah ini dia guys penampakan packagingnya ya, yang super minion ya. Ada gambar karakter minionnya, dan ini yang choco dalgona. Wah. Dan ini yang dalgona milk tea ya. Sama packaging keduanya. Nah, mungkin ininya aja tutupnya minion banget ya. Super kuning-kuning nih. Dan bulat matanya. Jeng jeng. Dan ini dia guys penampakannya, satu yang choco, yang satu yang milk tea. Coba yang mana dulu guys? Aku coba yang ini dulu ya, yang milk tea dalgona. Kita kocok dulu. Pas di mana nih tusuknya? Pas di matanya. Di tengahnya aja ya guys, biar tidak merusak gambar. Sayang. Oke. Segar banget guys. Oke. Report aku ya guys, ini super pisang banget dan creamy ya, creamy pisang. Mirip-mirip sama susu pisang gitu, teman-teman pernah coba nggak sih ya susu pisang yang kotakan itu loh yang dijual di supermarket. Nah itu mirip-mirip sih guys. Ya manisnya pas dan basically pokoknya ini rasa pisang. Buat yang teman-teman yang jaknya nggak suka pisang ya jangan minum ini guys. Oke. Ya ini bisa diminum dan lumayan juga sih rasanya, cuman
packagingnya aja ya, super minion gitu guys. Dan lucu buat foto-foto, boleh lah. Untuk rasanya sih nothing special ya, biasa aja, bisa diminum. Not too sweet, super bisa. Dan kita coba satu lagi yang Choco Dalgona. Wah, terlihat sepertinya sih ada coklatnya ya guys. Ya ini lebih ada coklatnya, yang pasti ya, pasti coklat. Dan ya ada pisangnya juga guys, jadi ini pisang coklat. Suka tahu kan yang roti-roti gitu ya, roti pisang coklat, nah begitulah. Biasa aja sih guys, seperti minuman biasa aja. Dari antara dua ini sih, aku malah lebih suka yang ini ya guys ya. Aku lebih suka yang ini soalnya, ya udah pisang ya pisang gitu, rasa pisang. Kalau ini campur baur pisang dan coklat, kayak galau, dia mau rasa apa gitu, galau. Ya dua-duanya bisa diminum kok guys. Dan yang suka minion ya boleh dibeli untuk foto-foto. Kalau dari harganya sih cukup pricey ya menurut aku, soalnya ini nggak ada toppingnya apa-apa. Untuk dua menu ini bisa 50.000 tadi. Mungkin kalau beli di toko tadi kan satunya 32.000 ya, malah nggak pakai diskon GrabFood ya. Kalau aku nggak tahu sih harga di tokonya berapa. Ya untuk rasa biasa aja guys. Menurut aku dengan harga segini bisa mendapatkan minuman catan lainnya yang menurut aku bisa lebih enak dan lebih banyak toppingnya guys. Tapi for picture why not? So demikian report aku guys untuk chat time minion ini. Untuk fansnya minion jangan lupa untuk diburu ya. So thank you udah nonton episode kali ini, dan jangan lupa untuk like dan subscribe, dan jangan lupa juga untuk menantikan episode selanjutnya yang pasti lebih keren lagi. See you guys next episode.